Dan balik lagi bareng aku Maximilian John. Seperti yang teman-teman udah lihat di awal dari video ini, kalian udah melihat sedikit cuplikan tentang muse yang aku foto kali ini. Namanya adalah Cindy Chan. Dia sangat bertalenta sekali, dia sangat cantik. Jadi motretnya pun gampang banget, gak pakai susah-susah lagi. Seperti apa kondisi di lapangan? Yuk langsung dicek aja. Seperti biasa ya guys, pada saat sebelum pemotretan aku selalu mengusahakan untuk punya waktu biar bisa ngobrol-ngobrol dulu sama muse yang akan aku foto. Ice breaking lah istilahnya, biar lebih santai, biar lebih relax, biar lebih mengenal kira-kira jokesnya, stylenya seperti apa, obrolannya bagaimana yang nyambung, supaya suasana pemotretan itu enggak kaku tapi jauh lebih santai dan membuat si muse itu sendiri juga enggak under pressure seperti itu. Dan kita mulai dengan konsep pertama. Di konsep ini aku pakai natural light aja, nggak pakai lighting apapun, artificial light apapun. Aku cuma pakai jendela yang segitu gedenya yang teman-teman bisa lihat seperti di layar teman-teman semua. Dan hasilnya seperti apa? Inilah dia. Agak tricky ya teman-teman, karena dengan kondisi natural light itu kita nggak bisa membatasi cahaya mana yang masuk, mana yang enggak. Jadi semuanya memang lebih ke arah flat seperti itu. Dan trickinya adalah ada area putih yang gampang blown out, gampang hilang gitu. Dan disinilah momen dimana atau situasi dimana sebuah kemampuan sebuah kamera itu benar-benar dipertaruhkan atau benar-benar dites teman-teman, karena kita bisa nggak memaintain highlight dan shadownya di kamera tersebut. Dan sebagai penutup ada sedikit shot yang aku pakai dengan A7 Mark IV. Aku memang sengaja nge-shot video. Silakan dinikmati, tapi jangan lupa ikuti terus channel ini karena ada part keduanya pemotretan bareng Cindy Chan ini.